Hai, saya El, dan video ini khusus untuk sahabatku Skeror yang sangat kukasihani. Sebulan telah berlalu sejak saya membuat video berjudul Kejanggalan Pocong Bangkit dari Kubur milik channel Skeror dan Cub Stuart. Salah satu alasan pembuatan video tersebut adalah untuk menjawab beberapa komentar yang masuk ke channel saya yang mempertanyakan keaslian video pocong bangkit dari kubur tersebut. Setelah membuat video tersebut, saya bisa saja membongkar beberapa video lain yang ada di channel Skeror. Namun, tidak saya lakukan karena satu alasan, yakni kasihan. Namun, tanpa diduga, suatu hari, Skeror mengupload video berjudul Skeror Dilaporkan, lengkap dengan thumbnail provokatif bertuliskan jilat ludah sendiri. Video ini membahas beberapa hal, termasuk video dari Sarabakawa Mistik dan video terbongkarnya hantu pengantin settingan yang sempat saya share di tab komunitas. Melihat video ini, saya langsung Seumur hidup, saya sudah berkali-kali bertemu dengan orang munafik. Namun baru kali ini saya melihat orang yang munafiknya sudah tidak tertolong lagi. Saking munafiknya, bahkan rela menfitnah orang yang mengungkapkan fakta demi menutupi kebohongannya. Saya langsung mengingat nasihat orang tua saya, jangan sekali-kali kamu berbohong, karena setelah kebohongan pertama, biasanya akan disusul dengan kebohongan kedua untuk menutupi kebohongan pertama, dan kebohongan ketiga untuk menutupi kebohongan kedua. Mengatakan saya iri, dengki, pansos, dan sebagainya bukanlah masalah berarti. Namun, berdusta untuk menutupi kebenaran yang saya percayai sama saja dengan menyebar bahwa Pace Komputer seorang pembohong. Dan seumur hidup, Pace Komputer tidak pernah sekalipun berbohong dalam channel YouTube-nya. Video yang terpaksa saya buat ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama akan membahas video hasil investigasi tim pencari fakta yang diunggah oleh channel Sarabakawa Mistik. Bagian kedua membahas kebenaran video hantu pengantin settingan. Bagian ketiga, motif Pace Komputer membahas channel Skeror. Dan bagian keempat, surat terbuka untuk Skeror. Sebelum memulai pembahasan utama video ini, saya akan memberi beberapa disclaimer. Yang pertama, durasi video ini mungkin akan sedikit panjang. Soalnya saya pribadi penasaran. Channel Bakawan Project saja dapat membuat video bacotan kosong dengan durasi 37 menit. Masa saya tidak bisa bikin video pengungkapan fakta dengan durasi yang lebih panjang? Yang kedua, jika kalian adalah fans fanatik atau juru kampanye Skeror, saya sarankan untuk tidak menonton video ini, karena dapat menyebabkan baper, emosi, bahkan kegilaan berlebih. Terakhir, saya memberi izin kepada kalian untuk menggunakan isi video ini dalam rangka membuat video reaction, video berkomentar, atau membuat video terkait kritik. Dan tentu saja dengan syarat tambahan, Anda mencantumkan link asli video ini di deskripsi video Anda. Oke, mari kita mulai. Sebelum melangkah lebih jauh, sebaiknya Anda pastikan sudah menonton video saya yang berjudul Kejanggalan Pocong Bangkit dari Kubur, Skeror, dan Cub Stuart. Pada video tersebut, bukti utama yang membuktikan bahwa video pocong bangkit dari kubur hanyalah settingan adalah video 20-an detik hasil rekaman remaja bernama Irwanda yang menemukan lokasi asli kuburan pada video settingan Skeror. Satu hal yang menjadi misteri bagi saya adalah mengapa remaja ini akhirnya membuat pengakuan palsu di channel Skeror terkait makam tersebut. Misteri ini akhirnya terjawab setelah saya menonton video dari Kahfi Official 2 yang berjudul Skeror Terbukti Settingan. Di video tersebut, kalian bisa mendengar langsung pengakuan Irwanda yang merasa tertekan karena akan dilaporkan terkait video 20-an detiknya tersebut. Untuk kalian yang tidak begitu tahu,
Scaror ini memang memiliki satu sifat yang agak lucu, yakni tukang ancam. Jika tidak percaya, kalian bisa coba cari postingan Facebook Scaror di grup Info Amuntai pada tanggal 13 Maret tahun 2020. Jika beruntung, Anda akan melihat dengan jelas postingan yang intinya akan memproses siapapun yang menyebarkan video pengungkapan kuburan settingannya. Dalam pengalaman hidup saya, aksi-aksi pengancaman seperti ini biasa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang panik kedoknya akan terbongkar, tapi tidak bisa memikirkan cara yang tepat. Jika video dari remaja tersebut adalah hoax, tentu scaror hanya akan membiarkannya. Toh orang-orang juga akan meragukan kebenarannya karena dibuat oleh anak remaja. Tapi namanya juga orang panik, kebanyakan malah berujung aksi yang bersifat blunder. Terkait sifat tukang ancamnya, Anda mungkin pernah melihat komentar scaror pada video saya yang isinya, "Siap-siap gagal monetisasi aja ya nih akun tukang fitnah. Gua ajukan laporan YouTube, udah diterima. Hahaha, bye akun abal-abal." Lo pikir YouTube punya istrimu? Selain pace komputer, sebenarnya sudah banyak YouTuber yang membahas kejanggalan video scaror ini. Dan setelah beberapa lama, akhirnya ada satu video yang memperjelas kasus tersebut. Video ini berjudul "Mengungkap Misteri Orang Mati Jadi Hantu dan Bangkit Lagi yang Sempat Viral". Video ini diupload oleh channel Sarabakawa Mistik pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Jika seorang pace komputer sampai repot-repot membagikan link video ini di tab komunitasnya, tentu video ini berisi fakta yang dapat diuji keaslian isinya, dan bukan sekedar video pendapat kosong tanpa dasar. Dalam video ini, tim pencari fakta yang terdiri dari beberapa orang mengunjungi rumah Irwanda, anak remaja yang menemukan kuburan settingan scaror. Dan senada dengan penjelasan pada channel Kavi Official 2, Irwanda mengaku sempat diintimidasi dan diancam akan dilaporkan ke polisi oleh pemilik akun scaror. Dalam video dari Sarabakawa Mistik tersebut, meskipun kuburan settingan sudah tertimbun tanah, tim pencari fakta masih menemukan pohon yang sudah dirobohkan dan beberapa lembar papan yang digunakan untuk menopang tanah di atas kuburan palsu. Fakta yang paling mengejutkan dari kasus ini adalah, pada awalnya, scaror mencantumkan nama daerah Amuntai pada judul videonya. Namun lokasi pembuatan video settingannya ternyata di Desa Lampihong, Kabupaten Balangan. Ya ampun, pantas saja orang pada emosi. Sudah videonya hoax, nama tempatnya pun dihoaxkan. Untung orang sana masih beritikad baik. Coba ku bikin di Papua sini, ku busuk teman. Skenario pertama, jika scaror melaporkan Wanda atau siapapun yang menyebarkan video makam settingan yang 20-an detik dengan tuduhan bahwa video tersebut adalah hoax, tentu scaror harus membuktikan terlebih dahulu kebenaran video pocong bangkit dari kuburnya. Dan saya jamin, saat penyidik melihat video YouTube aslinya, niscaya dia akan sepakat dengan segala kejanggalan yang pernah saya sebutkan di Talk Computer episode 15. Dan sebenarnya, untuk membuktikan ke penyidik dan untuk menyangkal video kejanggalan pocong bangkit dari kubur milik saya, scaror hanya perlu melakukan dua hal, yakni pertama, menunjukkan lokasi asli pembuatan video pocong bangkit dari kubur, dan yang kedua, meminta kesaksian kepala desa yang katanya menemani dia di malam pertama saat menjaga kuburan. Jika membuktikan keaslian videonya saja tidak mampu, lantas scaror punya dasar apa untuk menuntut Irwanda? Skenario kedua, scaror menuntut Irwanda dengan pegangan surat pernyataan Irwanda. Seperti kita ketahui, Irwanda sempat menandatangani surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa makam yang dia temukan adalah buatannya bersama kawan-kawannya. Pada prinsipnya, surat pernyataan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah, kecuali surat pernyataan tersebut diakui keberadaan, isi, dan keasliannya oleh si pembuat di bawah sumpah di depan persidangan.
Maka, jika Irwanda menyangkal kebenaran isi surat pernyataan tersebut, terlebih dapat membuktikan jika dirinya membuat surat tersebut di bawah tekanan, maka surat pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti. Skenario ketiga, Skeror menuntut Sarabakawa mistik. Setelah melakukan penyelidikan di lokasi pembuatan video pocong bangkit dari kubur versi Irwanda pada tanggal 15 Maret 2020, keesokan harinya, tim pencari fakta membuat laporan ke Polres Hulu Sungai Utara terkait video hoax pocong bangkit dari kubur. Jika Skeror menganggap video tim pencari fakta yang diupload oleh Sarabakawa mistik ini adalah hoax dan merasa dirugikan, Skeror hanya perlu meluruskan fakta yang ada dan meminta pencabutan laporan terkait dirinya, bahkan menyerang balik dengan tuntutan pencemaran nama baik. Namun lagi-lagi, untuk melakukan itu semua, Skeror harus membuktikan terlebih dahulu kebenaran video pocong bangkit dari kubur di hadapan penyidik. Tapi, yang menarik dari cerita ini adalah, setelah beredarnya video Sarabakawa mistik, Skeror tidak sekalipun mengancam channel tersebut terkait videonya, seperti yang dilakukannya ke Irwanda. Dan menurut kabar yang beredar, alih-alih mengancam Sarabakawa mistik, Skeror malah mengancam YouTuber lain yang hanya melakukan reupload video Sarabakawa mistik ini. Ih, ternyata malu, beraninya dengan anak kecil. Cuih! Beberapa hari setelah Sarabakawa mistik membongkar video Skeror yang dianggap hoax, tiba-tiba muncul akun abal-abal bernama Sarabakawa Settingan. Channel ini hanya memiliki dua video yang isinya hanyalah menyudutkan anggota tim pencari fakta yang melaporkan Skeror. Di saat Sarabakawa mistik memperlihatkan fakta langsung di lapangan, video Sarabakawa Settingan hanya diisi dengan penyerangan secara pribadi kedua orang anggota tim pencari fakta dengan pembahasan di luar konteks kasus pocong bangkit dari kubur. Untuk akun Sarabakawa Settingan ini, jika sempat, akan saya buatkan video khusus untuk mengajari Anda sedikit tentang Undang-Undang ITE. Jika kita sedang bermain teori konspirasi, menurut kalian, kira-kira siapa pemilik channel Sarabakawa Settingan ini? Jika kalian bertanya kepada saya pribadi meyakini pemilik channel ini adalah Skeror sendiri. Meskipun sekedar teori konspirasi, tentu saja Pace Komputer selalu memiliki dasar yang kuat. Saya yakin kalian semua tidak tahu soal ini. Namun channel Sarabakawa Settingan ini sesungguhnya dibuat dua kali. Channel yang pertama bernama Sarabakawa Settingan. Penulisannya biasa saja, tanpa tanda titik di belakangnya. Dan foto profilnya berupa warna ungu dengan huruf S di tengahnya. Video yang diupload channel ini berjudul Terbongkar, Motif Sarabakawa Tuduh Skeror Settingan. Channel Sarabakawa Settingan ini kemudian memposting link video tersebut di video pocong bangkit dari kubur milik Skeror, dan komentar ini langsung dipin oleh Skeror. Setidaknya pada pukul 12.13 waktu Papua, video tersebut masih dapat diakses. Namun, saat saya mencoba lagi di pukul 12.33, videonya sudah tidak dapat diakses karena akun YouTube tersebut sudah dihapus. Ajaibnya, beberapa menit setelahnya, yakni pukul 13.13, saya kembali menemukan postingan link di video pocong bangkit dari kubur yang sudah diposting 22 menit sebelumnya, atau sekitar pukul 12.51 detik. Meskipun isi dan durasi videonya sama, link video ini berbeda dengan video sebelumnya. Link ini juga diposting oleh akun baru dengan nama yang sama, yakni Sarabakawa Settingan. Namun kali ini, dengan titik di belakang namanya dan foto profil berwarna biru dengan huruf S di tengahnya. Judul videonya pun dibuat sedikit berbeda, yakni Terbongkar, Motif Skeror Dijatuhkan Para Dukun. Ajaibnya, seperti postingan akun sebelumnya, postingan ini juga langsung disadari dan dipin oleh Skeror sendiri. Bahkan link video ini disebar di beberapa video di channelnya.
Dengan kecepatan respon seperti ini, besar kemungkinan akun tersebut adalah milik scammer sendiri. Jika saya adalah seorang penyidik, saya akan langsung curiga bahwa channel Sarabakawa settingan ini memang buatan scammer sendiri untuk meng-counter Sarabakawa mistik. Karena scammer sendiri sampai repot-repot menyebar link dari Sarabakawa settingan ini. Dan kemungkinan mengapa akun pertama dihapus adalah karena akun pertama dibuat menggunakan email yang sama dengan akun utama scammer. Setelah menyadari bahwa akun abal-abal yang dibuatnya dapat mengancam akun YouTube utamanya jika dilaporkan, scammer memutuskan menghapus channel tersebut dan membuatnya kembali dengan email lain. Namun tentu saja, itu semua hanyalah teori konspirasi versi Paci Komputer. Tidak perlu langsung dipercaya, cukup dijadikan pedoman berpikir saja. Mana tahu teori konspirasi kita sejalan. Pada tanggal 5 April, sehari setelah kemunculan channel abal-abal Sarabakawa settingan, scammer tiba-tiba memprivate dua videonya. Video tersebut berjudul Klarifikasi Penyebar Makam Settingan dan Gak Usah Nonton Video Saya Lagi. Dua video ini mengandung banyak poin penting terkait klarifikasi konten pocong bangkit dari kubur, dan tentu saja ada senjata andalan scammer, yakni video klarifikasi settingan milik Irwanda. Coba Anda pikirkan, satu-satunya pegangan scammer untuk membantah video makam settingan yang beredar adalah video klarifikasi settingan Irwanda. Lantas, jika video ini di private, artinya scammer memberi izin kepada kita untuk meyakini keaslian video 20-an detik milik Irwanda. Untuk bagian ini, sebenarnya enak sekali untuk dibahas, tapi janganlah. Anggap saja saya tidak tahu drama-drama yang terjadi di YouTuber Kalimantan. Tapi ada satu lagu yang paling pas menjelaskan mengapa scammer memprivate videonya. Lagu ini berasal dari band Peter Pan yang melodinya kurang lebih. Bukankah itu berarti scammer jilat luas sendiri? Shh, jangan ribut, mendapat ancam kah? Pada tanggal 5 April 2020, scammer mengupload video berjudul Hantu Pengantin, Pembawa Kesedihan Kerasukan Masal Sekolah. Selang beberapa lama, saya mendapat kiriman link yang membongkar settingan video ini. Dalam video tersebut, terlihat jelas potongan video yang memperlihatkan pemeran hantu pengantin yang tersorot kamera di bagian awal video. Dalam klarifikasinya di video scammer dilaporkan, scammer menyangkal kebenaran video tersebut dan mengatakan video tersebut antara dua kemungkinan. Pertama, yang membuat video tersebut datang ke lokasi yang sama dengan video scammer dan membuat video serupa dengan pemeran hantu lain. Kedua, hantunya editan green screen. Memang ya, benar nasihat orang tua saya. Sekali berbohong, ujung-ujungnya akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan pertama. Saya akan jabarkan kebenaran yang ada pada video ini. Yang pertama, hantu pada video ini bukanlah hantu tempelan green screen. Anda dapat menonton video dengan durasi 55 detik ini melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Anda dapat perhatikan bahwa syutingan utama video ini berupa one take shot, alias video diambil tanpa cut dengan kamera dipegang oleh pembuat video. Dengan pergerakan kamera yang sangat tidak beraturan seperti ini, sangat sulit untuk menempelkan hantu green screen. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan fitur motion tracking. Namun dengan syutingan pada malam hari seperti ini, bahkan editor yang pro sekalipun akan kesulitan. Untuk contoh hantu green screen yang ditempel, saya akan memberikan Anda contoh penggunaannya dalam waktu yang sangat dekat. Yang kedua, asumsi bahwa pembuat video 55 detik ini datang langsung ke lokasi tempat syuting scammer
dan membuat video serupa hampir mendekati mustahil. Sebab video asli Scaror diupload pada tanggal 5 April 2020. Sedangkan video 55 detik yang membongkar hantu settingan tersebut diupload keesokan harinya pada tanggal 6 April 2020. Artinya, proses pembuatan video 55 detik ini hanya satu hari, karena satu-satunya waktu syuting yang memungkinkan adalah malam hari di tanggal 5 April tersebut. Anda bisa bayangkan, sesaat setelah menonton video Scaror, pembuat video harus langsung bergerak menemukan lokasi syuting pada tanggal yang sama, yakni 5 April. Selain mustahil menemukan lokasi syuting Scaror dalam satu hari, lebih mustahil lagi jika ditambah dengan mempersiapkan kostum, makeup, terlebih mencari pemeran hantu. Yang ketiga, video 55 detik yang diklaim oleh Scaror. Untuk menemukan link video 55 detik yang membongkar fakta hantu pengantin yang lupa sembunyi ini, Anda dapat membuka tab komunitas Pace Komputer. Namun, jika Anda mengklik link tersebut, Anda akan mendapatkan fakta bahwa video tersebut sudah tidak tersedia karena klaim hak cipta dari Scaror. Jika Anda adalah seorang konten kreator di YouTube, Anda pasti tahu bahwa satu-satunya yang dapat mengajukan klaim hak cipta adalah pemilik asli video tersebut, terlepas dari video tersebut diupload ulang secara utuh maupun berupa potongan video. Jika video tersebut diklaim hak ciptanya oleh channel Scaror, otomatis pemilik asli potongan video tersebut adalah Scaror sendiri. Artinya, tuduhan bahwa ada yang mendatangi lokasinya dan membuat video serupa disangkal sendiri oleh Scaror. Yang keempat, video yang dipotong lalu diupload ulang. Bagi Anda yang mengikuti Instagram Scaror, Scaror sempat membagikan postingan saat dirinya telah mengupload video hantu pengantin. Beruntung, saya sempat mendapatkan screenshot sebelum postingan ini dihapus. Postingan ini adalah bukti yang sangat penting. Jika Anda perhatikan, di postingan ini, durasi asli video hantu pengantin adalah 47 menit 58 detik. Namun, durasi video hantu pengantin yang ada di channel Scaror saat ini adalah 47 menit 36 detik. Artinya, ada 22 detik yang dipotong dan dihilangkan dari video ini. Bagian yang terpotong ini dapat Anda temukan di menit 4 lewat 44 detik pada video di channel Scaror saat ini. Yang kelima, video utuh yang diperdebatkan. Sebenarnya, empat hal di atas sudah cukup untuk membuktikan bahwa video 55 detik yang beredar adalah milik Scaror sendiri. Dan video 55 detik tersebut sudah cukup untuk membuktikan hantu settingan Scaror yang lupa sembunyi. Namun, spesial untuk Anda, saya sudah mengedit video khusus yang membandingkan secara jelas video asli hantu pengantin sebelum diedit dan sesudah diedit. Namun, karena pasti akan diklaim jika saya sisipkan di video ini, saya sudah sertakan link video terpisah di deskripsi. Silakan Anda nikmati frame by frame dan pastikan bahwa potongan video hantu lupa sembunyi ini memang cocok dengan video asli Scaror yang dipotong. Satu hal yang masih mengganjil di pikiran saya adalah, apakah cuma perasaan saya, atau memang pemeran hantu pengantin ini bentuk wajahnya mirip sekali dengan perempuan yang ada di video simpan jimat kain kafan di rumah. Tapi kalau memang mereka adalah orang yang sama, kok tega-teganya Scaror menyuruh istri sendiri panjat pohon malam-malam demi konten? Saat merilis video kejanggalan pocong bangkit dari kubur, banyak yang mempertanyakan motif saya membuat video tentang Scaror. Untuk sekedar informasi, saya pribadi sudah sejak lama berniat membahas tentang konten horor editan dan cara live streaming video horor editan. Saat sedang membuat dua video tersebut, saya mendapatkan komentar yang mempertanyakan keaslian video pocong bangkit dari kubur. Saat melihat video tersebut, saya pun ikut menyelidiki kebenaran videonya dan segala cerita yang terkait video tersebut.
saat akan membahas sebuah video, channel Pace Komputer akan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Untuk mencari tahu seluk-beluk video pocong bangkit dari kubur ini, saya setidaknya harus masuk ke 3 grup Facebook yang ada di daerah Kalimantan yang membicarakan isu video tersebut. Karena tidak begitu familiar dengan bahasanya, saya bahkan mencari alih bahasa yang paham dengan bahasa daerah sana. Bahkan segala video yang beredar terkait isu tersebut, saya kumpulkan dan analisis secara mendalam. Jadi, Anda sebaiknya jangan menyamakan level riset di channel ini dengan channel-channel yang hanya modal satu video langsung berpendapat liar dengan teori-teori tidak berdasar. Jika niat saya hanya untuk menjatuhkan scaror, saya bisa saja bongkar beberapa videonya yang lain. Tapi sejujurnya, secara pribadi, saya kasihan dengan channel scaror. Berbeda dengan channel lain yang pernah dibahas di Pace Komputer, pemilik channel scaror sudah berkeluarga, dan bahkan anaknya saat ini masih batita. Saya tidak tega jika terjadi hal-hal yang tidak terduga hanya karena saya berusaha meluruskan pembodohan yang dilakukannya. Video kejanggalan pocong bangkit dari kubur pun terpaksa saya buat karena memang videonya menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama bagi yang nama daerahnya sempat dicantumkan di judul video. Saya berharap dengan adanya video saya dapat menyadarkan banyak orang bahwa video tersebut hanya settingan. Mengembalikan citra baik daerah yang sempat disebutkan namanya dalam judul video dan dapat menjadi patokan jika memang dilakukan investigasi lebih lanjut. 3 alasan ini yang mendorong saya membuat video kejanggalan pocong bangkit dari kubur tersebut. Harusnya, dengan banyaknya kritik yang masuk, baik dari YouTuber Kalimantan maupun luar Kalimantan, scaror melakukan introspeksi diri. Tapi yang ada, justru scaror menganggap yang lain hanya iri dan berusaha menjatuhkan dirinya. Bahkan beberapa kali, scaror berkampanye soal sesama YouTuber satu daerah harusnya saling support, bukannya menjatuhkan. Sadar diri, tidak akan ada yang kritik kalau dirimu bikin konten lurus-lurus saja. Belakangan malah sibuk jual kata-kata sesama YouTuber Kalimantan, sesama YouTuber Banua. Hey, Anda jangan jual-jual solidaritas daerah untuk melindungi diri dari kritik sesama YouTuber. Untung saya bukan bagian dari YouTuber Kalimantan. Kalau tidak, saya pasti jijik mendengar itu semua. Yang parah saya perhatikan, di beberapa video, Anda sepertinya sengaja menyebar link video dari Sarabakawa settingan yang isinya sebagian besar menggiring opini publik untuk membenci 2 orang anggota tim pencari fakta terkait video kuburan settinganmu. Saya pribadi menganggap 2 orang tersebut dan anggota tim pencari fakta lainnya adalah pahlawan. Mereka repot-repot meluangkan waktu hanya demi meluruskan pembodohan yang sudah engkau lakukan. Jika Papua tidak melakukan karantina wilayah, mungkin saya sudah berangkat ke Kalimantan untuk ikut menyelidiki kasus ini. Mengatakan channel Pace Komputer adalah tukang fitnah, itu hanya dosa kecil. Namun, menggiring opini publik untuk membenci orang yang Pace Komputer anggap pahlawan dengan berbagai fitnah, itu sudah kelewatan. Melalui surat terbuka ini, saya hanya menuntut 3 hal. Yang pertama, klarifikasi terkait kuburan settingan dan hantu pengantin. Kedua, permintaan maaf kepada 2 orang anggota tim pencari fakta yang sempat dibahas di video scaror dilaporkan. Ketiga, meminta maaf kepada masyarakat pada umumnya dan berjanji akan memperbaiki isi video kedepannya. Sebenarnya sih, kalau 3 hal di atas tidak dipenuhi, juga tidak apa-apa. Palingan saya cuma rilis video lanjutan yang membongkar settingan 7 video selain video pocong bangkit dari kubur dan video hantu pengantin. Itu kalau mood lagi baik karena bulan puasa. Tapi kalau mood saya lagi jelek, mungkin saya akan gunakan sedikit kemampuan saya untuk bercanda dengan Anda. Saya yakin belakangan ini Anda sudah merasakan secuil kekuatan saya. Anda boleh tidak percaya ini, tapi saya sangat dekat dengan Anda. Bahkan saya pernah bermain PS dan makan lalapan di tempat Anda.
Jika Anda lupa, saya akan beri beberapa petunjuk tentang identitas saya. Siapa tahu Anda ingin bersilaturahmi. Nama saya yang asli adalah kebalikan dari nama saya di profil Facebook. Saya lahir di Malinau pada tanggal 13 April tahun 1997. Saya beragama Islam dengan jenis kelamin perempuan. Saya sempat menetap di Malinau Kota dan kuliah di Politeknik Malinau. Nomor handphone saya adalah 22 5176 24, di mana angka terakhir adalah angka sial. Ayo, Anda pasti sudah bisa menebak siapa saya. Atau perlu saya berikan nomor KTP saya sekalian? Yah, saya hanya berdoa. Semoga dirimu tidak melakukan kebodohan seperti sebar-sebar fitnah tambahan untuk menjawab video ini. Sesungguhnya, saya sebenarnya tidak hobi membuli orang yang lemah. Sebagai tambahan, saya hanya berpesan, email asli akun YouTube itu jangan disamakan dengan akun untuk bisnis. Terlebih email recovery-nya juga sama persis. Apalagi pakai nomor handphone pribadi untuk recovery akunnya. Ampun, Anda mau saya perlihatkan bahaya yang bisa menimpamu? Ah sudah, lagi bulan puasa, gak boleh jahat-jahat. Kiranya sekian dulu surat penuh kasih sayang ini. Semoga sahabatku Skeror bersedia memberikan balasan yang membahagiakan semua orang. Bye.